pemirsa Seleb On News, apa kabar? Selamat datang nih di rumah. Nah, sore-sore kayak gini, biasanya kegiatan aku tuh suka selari sore. Lumayan kan nyari-nyari keringet, pemirsa temenin aku ya. Oh ya pemirsa, sebelumnya kalau aku mau olahraga outdoor, aku tuh pasti selalu khawatir kulit aku nanti jadi kering dan gelap. Apalagi kalau di luar kan pasti kena panas dan debu. Tapi sekarang udah gak perlu takut lagi. Karena sekarang aku udah punya solusi untuk menjaga kulit agar tetap bersih, cerah, dan sehat. Nah, ini dia solusinya pemirsa. Sabun RDL Papaya. Sabun RDL Papaya ini merupakan produk perawatan yang sudah lengkap loh, bisa digunakan untuk seluruh tubuh, dari wajah sampai ke ujung kaki. Karena kan sebagai wanita kita harus selektif dalam memilih produk kecantikan, dan gak hanya kulit wajah aja loh yang perlu dirawat, bahkan seluruh tubuh harus kita rawat. Dengan sabun RDL Papaya ini, aku gak perlu lagi menghabiskan waktu berjam-jam untuk perawatan kulit, jadi bisa lebih hemat juga kan? Sabun RDL Papaya mengandung formula brightening alami yang terbuat dari ekstrak buah pepaya yang bisa membuat kulit cerah secara alami. Enzim papain pada sabun RDL Papaya ini mampu mengikis kulit mati lebih cepat, termasuk menghilangkan bekas jerawat yang susah hilang dan komedo. Selain itu, sabun RDL Papaya juga mengandung vitamin A, C, dan E yang bermanfaat untuk melembabkan dan menghaluskan kulit. Vitamin tersebut membantu meningkatkan produksi kolagen sehingga membuat kulit menjadi lebih elastis, tetap awet muda, serta menjaga kulit dari ancaman keriput dan penuaan dini. Nah, kalau sunscreen yang ada dalam sabun RDL Papaya dipercaya mampu mengurangi efek kerusakan kulit akibat paparan matahari yang berlebihan. Jadi, aku sekarang nggak perlu khawatir lagi aktivitas di bawah sinar matahari. Oh iya, pemirsa nggak perlu takut dengan kandungan yang ada dalam sabun RDL Papaya ini. Karena sabun RDL Papaya sudah lebih dari 20 tahun dipercaya menjadi produk kecantikan di Indonesia. Apalagi sabun RDL Papaya ini diproduksi oleh perusahaan yang sudah berpengalaman di bidang produk kecantikan. Dan okenya lagi nih pemirsa, sabun RDL Papaya ini tidak hanya bagus untuk wanita aja loh. Laki-laki juga bisa pakai sabun RDL Papaya untuk menjaga kulit tetap bersih, cerah, dan sehat. Tapi jangan lupa ya pemirsa, kita harus waspada akan produk palsu yang marak beredar. Dan pastikan selalu membeli dan memakai sabun RDL Papaya yang asli ya dan sudah terdaftar di BPOM yang ada RDL-nya. Karena kalau tidak terdaftar di BPOM Indonesia, dikhawatirkan mengandung bahan obat kimia yang berbahaya bagi kesehatan kita. Oke deh pemirsa, sekarang aku mau mandi dulu dan pastinya pakai sabun RDL Papaya. Bye! Kamu keterlaluan. Kalau ketemu maunya dimanja. Aduh, 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 aduh kacau.